balik kampung, balik kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam keluarga Malaysia. Apa khabar semua? Mesti seronok menyambut Hari Raya tahun ini kan? Kita semua sudah boleh beraya di kampung halaman. Sejak sempadan negara dibuka semula, ramai keluarga Malaysia di luar negara kembali pulang dan berhari raya bersama-sama keluarga di sini. Alang-alang sudah berada di kampung halaman, saya ingin berpesan, ambillah peluang meneroka keistimewaan yang ada di tempat kita. Kita sama-sama bantu penggiat industri pelancongan seni dan budaya menjana semula ekonomi mereka dengan mengunjungi tempat-tempat menarik. Manfaatkan pakej-pakej menarik yang ditawarkan menerusi hotel serta homestay untuk pengalaman yang lebih indah dan berbeza. Dalam kemeriahan menyambut Hari Raya, semarakkanlah juga budaya dan seni warisan kita. Berbaju kurung, batik dan berkebaya songket menambah ayu si anak dara. Si teruna pula segak berbaju Melayu, lengkap bersamping gaya bak putera dari istana. Jangan lupa lengkapkan gaya dengan kraftangan Malaysia, baik untuk hiasan diri maupun untuk dekorasi rumah agar lebih berseri di hari raya. Hidangan raya pengerat buah, lemang, ketupat, rendang serta kuih-muih warisan mesti ada. Lebih bermakna apabila persiapannya dibuat bersama-sama riuh suasana di dapur. Memori inilah yang harus kita teruskan, lebih-lebih lagi bersama anak-anak muda agar mereka tidak terlalu leka dengan gadget dan lupa dengan tradisi sambutan raya. Merekalah penyambung warisan negara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari masuk. Kita makan ketupat, rendang dan kuih raya. Selamat raya. Selamat raya. Maaf zahir batin sama-sama. Kita duduk. Ya. Alah, minta maaf ya, tak cukup kursi. Ya. Berlabuh sudah tirai Ramadan, tibanya Syawal kita raikan. Salam di hulur, tanda ingatan. Selamat Hari Raya, Aidilfitri, saya ucapkan. Sama-samalah kita ucap raya kan? Saya Nancy Syukri, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya, MOTEC. Dan kami mewakili warga MOTEC mengucapkan Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin.